Isyana Sarasvati, nama yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi di belantika musik tanah air ya. Memulai karirnya dengan merilis single yang berjudul Keep Being You, Isyana langsung berhasil menuai kesuksesan yang luar biasa. Tidak ingin menyia-nyiakan momen tersebut, tidak lama kemudian gadis berusia 23 tahun ini kembali meluncurkan single terbarunya yang berjudul Tetap Dalam Jiwa. Di tahun yang sama, Isyana pun akhirnya merilis album perdananya yang berjudul Explore. Sekaligus merilis single ketiganya yang berjudul Kau Adalah, di mana ia berkolaborasi dengan Rai Ran. Dan tidak lama lagi, ia pun akan kembali merilis single terbarunya yang berjudul Mimpi. Melalui akun Instagramnya, ia pun sudah sempat memposting cuplikan untuk video klip untuk singlenya ini. Meskipun demikian, ia belum mengumumkan kapan akan merilis video klip ini. Lalu kira-kira apa ya yang membuatnya seolah tidak ingin berhenti berkarya? Saya sih sebagai musisi berharap bisa terus berkarya sampai akhir hayat saya. Karena itu udah janji mutlak saya dari kecil, pengen menjadi maestro, menjadi musisi. Mungkin saya akan terus memperlebar kreativitas saya dan juga lebih explore lagi ke depannya dan menunjukkan kreativitas-kreativitas yang lain juga untuk publik. Jadi mungkin publik bisa mengenal aku lebih dalam lagi. Berkat usaha dan janjinya yang tidak ingin berhenti berkarya ini, Isyana pun menikmati hasil juri payahnya, di mana dirinya masuk ke dalam 3 nominasi Indonesian Choice Awards 2016 kali ini, yakni dalam kategori Album of the Year melalui album Explore, lalu Female Single of the Year, serta Song of the Year melalui lagu Kau Adalah. Senang sekali akhirnya aku bisa mendapatkan 3 nominasi. Itu rasanya suatu kebanggaan sendiri. Masuk nominasi aja udah cukup sih menurut aku, karena itu seperti ya diapresiasi banget lah. Dan aku masuk 3 nominasi itu ada Best Female Singer of the Year, album, wah seneng banget. Karena waktu itu tuh pembuatan album aku benar-benar kayak ini tuh bayi aku yang akhirnya aku tunggu untuk launching segala macam. Ternyata launch juga tahun lalu, terus tiba-tiba masuk nominasi sebagai Album of the Year, senang sekali. Yeah. Terus abis itu Song of the Year ya, Kau Adalah sama Rairan, jadi senang banget. Dengan melihat nama-nama besar lainnya yang bersaing dalam kategori yang sama, apakah wanita kelahiran Bandung ini yakin akan mampu membawa pulang piala Indonesian Choice Awards 2016 kali ini? Sebenarnya nggak ada kepikiran gitu sama sekali sih, nggak ada persaingan sama sekali, itu salah, mindset yang salah, nggak boleh ada persaingan di dalam dunia musik. Cuma nominasi-nominasi lainnya, nominator lainnya itu benar-benar keren banget. Ada juga yang semuanya aku memang juga ngefans sama mereka, jadi menurut aku ya suatu kebanggaan bisa bersama dengan mereka di awards ini gitu. Apakah akhirnya Isyana akan mampu membawa pulang piala Indonesian Choice Awards di tahun ini? Kita tunggu saja.